sudah aku siapkan wortel secukupnya. Aku mau kupas terlebih dahulu wortelnya. Jadi wortel ini bermanfaat mencerahkan kulit, melembabkan kulit wajah, menghilangkan jerawat dan bekasnya, melindungi kulit dari paparan sinar matahari, menenangkan kulit, menyamarkan flek hitam, mencegah penuaan dini, menstimulasi produksi kolagen. Nah, setelah selesai dikupas, ini wortelnya mau aku cuci bersih terlebih dahulu. Setelah selesai dicuci bersih, wortelnya di sini mau aku potong-potong sesuai selera. Jika sudah dipotong-potong seperti ini, aku mau masukkan wortelnya ke dalam panci. Kemudian aku tambahkan air secukupnya. Lalu mau aku masak sampai empuk di atas api kecil saja. Jika sudah mateng, di sini mau aku angkat dan pindahkan ke dalam wadah yang lain. Kemudian di sini wortelnya aku haluskan menggunakan garpu. Kalau kalian mau lebih instan bisa menggunakan blender atau chopper ya, supaya lebih gampang. Setelah wortelnya benar-benar halus, di sini aku tambahkan 1/2 sendok makan madu. Di sini aku menggunakan madu rasa original ya. Kemudian aku aduk-aduk hingga bahan ini tercampur sempurna. Jika sudah tercampur sempurna, ini maskernya sudah bisa digunakan ya. Cara mengaplikasikannya bisa langsung menggunakan tangan, bisa menggunakan kuas juga. Tapi sebelum diaplikasikan, pastikan wajah kalian sudah dibersihkan terlebih dahulu menggunakan cleanser atau facial foam. Lalu aplikasikan pada wajah kalian, kemudian diamkan hingga mengering atau sekitar 30 menit, lalu cuci bersih menggunakan air. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lakukan hal ini 2-3 kali dalam seminggu. Oke? Okay?